Halo. Apakah saya bicara dengan orang tua? Apa? Apa yang terjadi? Anak bapak kepalanya terbentuk tembok, pak. Untuk mengetahui kondisinya, silakan bicara dengan dokter, pak. Ini dokternya langsung, pak. Halo, bapak. Iya, pak. Benar, pak. Benar yang dikatakan Putri, pak. Iya, anak bapak kondisinya sedang kritis, pak. Apa? Apa yang terjadi? Jadi, bapak harus membeli alat untuk merangsang syaraf yang harganya 14.700.000. Dok, gimana kalau menggunakan BPJS? Tidak bisa, pak. Ini harus cash. Waduh, gimana ini ya? Saya akan SMS nomor rekening apotek. Waktu bapak hanya 15 menit. Kami terlambat menangani anak kesayangan bapak lumpuh atau... Maaf, meninggal dunia. Dok, tolong rawat anak saya, dok. Semua keperluannya akan saya penuhi. Baik. Saya tunggu kabarnya ya, pak, secepatnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, dok.